Raffi Ahmad namanya jika tak mampu membuat perempuan terpesona dengan pujiannya. Ya, seperti pada konser primadona Senin tadi malam. Raffi yang kembali hadir setelah 2 pekan absen menjadi juri, dengan penampilan barunya yang klimis tanpa kumis dan jenggot, berhasil mencairkan suasana tegang panggung megah primadona. Apalagi dengan komentarnya yang selalu membuat hati para kontestan berbunga-bunga. Yati, kontestan asal Pekanbaru, termasuk yang banjir pujian Raffi. Wah, senangnya. Apa kabar? Assalamualaikum, Yati. Assalamualaikum, salam. Baik, Kak. Ya, kamu berdiri di antara mereka bertiga. Padahal Bianca, Ruben, sama Wendy itu kan mereka bintang, star. Tapi auranya itu, kalau kamu berdiri di situ, kamu yang primadona, kamu yang starnya, mereka bertiga penonton. Terima kasih, Kak. Jadi gue lihat kalau Yati yang dari Pekanbaru ini dia sudah berdendang, sudah menggerakkan lekak-lekuk tubuhnya itu sudah benar-benar terpancar banget aura primadonanya. Saya lihat kamu itu udah cocok lah bisa jadi bintang, makanya aku compare nih sama mereka. Kayak Bianca, Bianca ya. Berdiri coba sebelah kamu. Oh, yeah. Sini? Nah, kayak Yati artisnya, Bianca makeup artis istilahnya. Itu jadi aura kamu tuh udah kuat banget. Tak hanya Yati, Aruf kontestan asal Jakarta pun kebagian pujian dari bintang papan atas sekelas Raffi. Bahkan ketika melihat Aruf yang dinilainya bertubuh kecil mungil, membuat suami Nagita Slavina ini mengingat seseorang di memorinya. Ingat siapa tuh? Sepertinya sih terarah pada sang mantan pacar, si cantik Yuni Syara. Tapi kalau penampilan saya lihat kamu udah mulai lincah. Kamu mungil-mungil kecil-kecil gitu, ingat saya jadi ingat siapa gitu. Siapa sih? Wah, pantas saja jika Raffi memang selalu dirindukan kehadirannya dan menjadi juri idola bagi para kontestan. Selain selalu mengeluarkan kata-kata manis, kritikan, Raffi juga tetap sejuk di hati. Buktinya ketika mengkritik penampilan Melly, kontestan asal Banjarmasin, tak sedikit pun kalimat pedas yang keluar dari bibir Raffi. Ayah satu anak ini memang pandai menyenangkan hati ya pemirsa. Halo Melly. Halo Kak Raffi. Aduh, saya ngeliat kamu tuh kalau hari ini udah, saya sih gak banyak komentar lah ya. Karena udah malam. Enggak, saya lihat kamu Melly dari suara. Oke, suara aku sih suka sama suara kamu. Dan penampilan kamu juga, kamu cantik. Terima kasih, Kak. Kamu usianya berapa kalau boleh tahu? Bulan Mei ini genap 25. Genap 25? Iya. Sama dong. Hah? Sama dong. Sama siapa? Ya sama yang lain lah. Melly tinggal dipoles sedikit aja. Sementara itu, persaingan untuk menjadi primadona semakin ketat. Dan semalam, giliran Ocha, kontestan asal Bone, harus tersenggol pada konser primadona. Award 2016, kategori seleb terumpi, Ayu Dewi. Bianca Lisa. Cakap! Hey! Buktikan jangan sekedar ngomong doang dong. Ruben Onsu. Lu lihat dong siapa yang datang, kasih tepuk tangan dong. Pap. Chica Jessica. Halo? Ya, halo. Ini dengan badut ulang tahun ya? Good, selamat ulang tahun ya. Celeb On News Award 2016 di MNC TV. Pemirsa Celeb On